bahan dari Bruto Wali, air tuba, terus tembakau. Ini udah jadi satu ya. Ini udah siap kita gunakan untuk penyemprotan. Para sahabat petani dimanapun berada, hari ini kita mengambil pengambilan akar tuba ya, untuk pembuatan pestisida organik. Nah, seperti inilah contoh daun dari tuba ya. Ini yang kita perlu ambil itu ada akarnya ya, yang ada. Nah, seperti ini bisa dilihat kameranya. Nah, ini akar yang akan kita ambil ya, yang kecil-kecil ini. Nah, inilah akarnya ya. Nah, yang kita akan ambil. Oke, ikuti terus videonya. Jangan lupa ditekan like dan subscribe-nya. Seperti ini ya. Ini adalah Bruto Wali ya. Nah, ini seperti akar. Ini teman, kita Bruto Walinya kita potong kecil-kecil ya, seperti ini. Setelah kita potong kecil-kecil, ini boleh kita rebus ya, atau kita kasih air panas dan kita fermentasikan satu malam ya, bila menggunakan air panas tidak direbus ya. Nah, akar tubanya teman-teman, para sahabat petani, ini yang udah kita cuci ya, bersih. Dan kita ini kita sediakan palu yang untuk menumbuk atau tumbuk akar ini agar kita mudah memerasnya ya. Inilah yang udah kita tumbuk ya. Ini kita siram dengan rebusan air Bruto Wali ya, untuk airnya. Ini akan berubah ya. Dia akan berubah seperti putih ya. Dia berupa putih. Ini airnya air rebusan Bruto Wali ya, agar lebih bagus, lebih kental. Ini kita pindahkan, kita masukkan ke dalam wadah jerigen ya. Ya, kita masukkan. Nah, ini adalah air dari rendaman Bruto Wali ya, yang sudah mendidih. Ini masih panas airnya ya. Ini kita kasih tembakau ya, tembakau yang sudah kering bisa kita beli. Ini sebenarnya harus 1 kilo ya untuk tembakaunya, tapi setengah kilo nggak apa-apa, secukupnya ya. Ini kita masukkan tembakau ya, kita diamkan 1 jam ya, biar nanti kita memerasnya. Ini airnya sudah dingin ya, karena ini masih panas airnya. Nah, ini adalah setengah kilo dari rendaman tembakau ya, tembakau yang
udah kering ya. Ini biarkannya keras ya. Oke, kita masukkan ke dalam jerigen yang ini. Ini air dari tembakau yang kering ya. Ini kita aduk sampai rata ya. Kita aduk. Bahan dari Broto Wali, wah ya, air tuba, terus tembakau. Ini udah jadi satu ya. Ini udah siap kita gunakan untuk penyemprotan. Seperti apa pengaplikasiannya? Terus ikuti video yang selanjutnya ya. Cara pengaplikasiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.